Pemirsa, diduga akibat ledakan tabung gas LPG, satu unit rumah warga yang terdiri dari 6 kamar kos yang dihuni sejumlah mahasiswi ludes terbakar. Satu mahasiswi dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka bakar serius. Rumah yang dihuni sejumlah mahasiswi ini dini hari tadi ludes terbakar. Kejadian sempat terekam oleh video amatir milik warga. Kencangnya hembusan angin membuat api berkobar dengan cepat hingga rumah yang terbuat dari kayu ini rata dengan tanah. Api baru bisa dipadamkan oleh petugas pemadam setelah 30 menit kemudian. Seorang mahasiswi bernama EI dievakuasi warga setempat lantaran mengalami luka bakar cukup serius di sejumlah tubuhnya. Diduga korban tertidur hingga tak dapat menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi. Kebakaran diduga berasal dari ledakan tabung gas LPG. Keterangan warga tadi di sini ada bilang dari terjadi ledakan tadi. Sempat terjadi ledakan begitu. Diduga mungkin tabung gas begitu. Iya, bisa. Terus korbannya Pak atas nama siapa Pak korban? Atas nama saudari Epi. Itu lukanya itu Pak di bagian mana saja tadi? Ada di bagian tangan, badan. Sampai di wajah katanya Pak ya? Kalau wajah saya lihat tadi.